Upaya pencegahan kejadian bencana kebakaran di Banjarmasin masih belum maksimal. Data dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Banjarmasin, jumlah kejadian kebakaran di tahun 2023 mencapai 203 kejadian. Sementara hingga bulan September 2024 sudah masih ada 105 kejadian kebakaran. Upaya pencegahan kejadian bencana kebakaran di Banjarmasin masih belum maksimal. Data dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Banjarmasin, jumlah kejadian kebakaran di tahun 2023 mencapai 203 kejadian. Sementara hingga bulan September 2024 sudah ada 105 kejadian kebakaran. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Banjarmasin, Hendro Waitakoni Prima TV, jelang tengah hari Selasa 17 September 2024 memadahkan, pihaknya sudah maksimal untuk melakukan upaya pencegahan dan penurunan kejadian kebakaran di Banjarmasin. Hendro memadahkan dinasnya telah melakukan upaya sosialisasi dan penanganan kebakaran di kelurahan serta di sekolah menengah atas dan sebagian sekolah menengah pertama terkait pencegahan kejadian kebakaran. Untuk melakukan pencegahan, dinasnya pun mengusulkan, ujar Hendro, supaya setiap RT di Banjarmasin minimal memiliki 4 apar atau alat pemadam kebakaran portable. Kayaknya bidang kami, bidang pencegahan, itu semua kelurahan kami datangi. Kemudian RT RW sudah kami datangi, jadi kami berikan penyuluhan, khususnya kami berharap sih satu kelurahan itu sesuai perda atau sebenarnya satu rumah tangga itu punya apar. Punya apar. Kemudian kalau tidak ada, satu keluarga itu kan mahal, mungkin di angkanya hampir 400 ribu. Bisa satu RT itu punya paling 4 apar lah. Karena ketika kebakaran itu terjadi, yang ada-ada ini biasanya masyarakat itu cuma lari-lari gitu nah. Kalau teriak-teriak, kalau menyiramnya sambil takut, padahal kalau sudah ada apar, pemadam kebakaran itu tidak perlu datang. Jadi mereka sudah bisa menangani. Kecuali api itu sudah 7 menit dari titik awal, itu sudah tidak bisa. Sedangkan harus damkar yang datang. Pak, sejauhnya data kebakaran berapa sudah, Pak? 105. Ada peningkatannya, Pak? Kalau dulu 2023 kan 215. 50% turunnya. Nah, 50% turunnya. Nah, apa tapi ini kan musim kemarau nih. Nah, musim kemarau ini ya kita sangat siaga penuh nih. Karena biasanya ini kan ada yang satu malam itu 3 kali kebakaran. Bahkan anak-anak saya ini kalau sudah kebakaran, belum salin baju lagi, kebakaran lagi. Jadi makanya anak-anak ada yang berapa orang garing ya, karena selalu kontinu kebakarannya. Kalau pencegahan sudah kami laksanakan, bahkan kami meminta kepada, kan ada tuh di kelurahan-kelurahan tuh dana kelurahan. Itu jangan memberi portable, jangan, tapi berilah apar.